Dukanya tadi kan ada yang suka, ada yang suka, kalau dukanya apa selama menjadi pengajar ini? Sukanya, dukanya? Dukanya? Dukanya ya... ya tadi ya, selain tadi anak-anak ya ada yang... ada yang agak ya, terlambat seperti yang itu ya? Terlambat ya? Seperti itu. Yang kedua ya mungkin dari segi finansial ya mungkin. Nah, oh, itu mungkin pengabdian ya, pengabdian ya, seperti itu. Tapi pahalanya banyak loh Bu, karena kan mengajarkan anak baca Al-Qur'an dan hanya kan misalkan ilmu Al-Qur'an itu kan dipakai terus Bu. Jadi kan dunia memang benar-benar terbuka. Iya, betul ya. Kami ya istilah di sini lillahi ta'ala Pak. Ini pengajarnya semua dari lingkungan perumahan sini Bu? Ada juga yang dari luar, ada 3 orang ya dari luar. Kalau muridnya dari kalau muridnya ada juga dari luar Pisma ada. Oh, ada juga. Iya, ada. Nah, ini kan perumahan kan agak lebar sekali ya, Bu ya. Tempatnya cuma satu ini apa ada? Dua. Ada dua sini. Tapi memang apa namanya? Mayoritas anak-anak sini ya yang sekolah di sini ya. Betul, mayoritasnya ke sini enggak seperti itu. Kalau jumlah siswanya ada berapa Bu di sini? Jumlah siswa untuk saat ini 120-an. 120. Nggih. Menurut saya ya, karena biasanya TPP-TPP yang perumahan itu di bawah 100 seringnya seperti itu. Dari pengalaman keliling-keliling sana sana. Nah, kalau pengajarnya ada berapa? Pengajarnya ada 10. Ada 10. Oh iya, kalau boleh tahu TPP-TPP itu dulu berdirinya pada tahun berapa? Untuk TPP Azhara ini berdiri pertama dulu adalah tahun 2004, tepatnya adalah di bulan November. Ini berdiri di bawahnya Yayasan Azhara. Yayasan Azhara ini salah satu prakarsanya adalah Bapak Yulian Akbar, sekda dari Kabupaten Pekalongan ini. Terus pada 2004 itu dibangun TPK berawal dari berapa siswa dulu Bu? Siswanya masih di bawah 50 sedikit lah, soalnya kan masih awal ya. Iya, masih lah. Pertama buka. Kemudian pertama dulu bertempat di masjid Mas, jadi masih ngikut di masjid, belum punya gedung sendiri. Mulai punya gedung sendiri ini berarti sekitar tahun 2000, kalau nggak salah sekitar 2012-an. Berarti sudah dari masyarakat itu? Iya, yeah, ini ada kesadaran masyarakat juga, ada apa namanya donatur kayak gitu. Kemudian dulunya ini itu dulunya adalah rumah ya, rumah milik orang, kemudian kan lama kosong, kemudian dari pihak yayasan jadi punya inisiatif itu untuk apa dibuat gedung TPK ini. Tapi gedung TPK ini juga tidak milik TPK semuanya Mas, ini juga dipakai oleh muslimat. Nggih, ada muslimat. Tapi masih satu yayasan itu. Masih satu yayasan. Jadi satu yayasan ada banyak itu ya, lembaga lah ya istilahnya. Nggih, betul. Betul. Nah, Bu, kalau boleh tahu harapan Ibu Siti ke depan untuk TPK Azhara ini gimana, Bu? Harapan kami ya jelas untuk anak-anak TPK ini bisa menjadi generasi muslim yang beriman, bertakwa dan mencintai Al-Qur'an dan bisa menerapkan dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian untuk guru-gurunya ya semoga guru-guru ini terus bersemangat ya untuk mendidik anak-anak ini menjadi generasi Qur'an. Ya Bu, terakhir nih Bu, mungkin ada pesan-pesan kepada para wali murid ya, baik wali murid TPK Azhara maupun wali murid TPK dimanapun ya. Karena kan kalau bagaimanapun kan untuk mendukung siswa bisa membaca Al-Qur'an perlu dukungan juga dari wali murid. Apa yang perlu dilakukan wali murid agar anaknya ini bisa cepat membaca Al-Qur'an dan bisa menerapkan ilmu-ilmu tentang agama Islam? Yang perlu dilakukan orang tua mungkin ya salah satunya jelas adalah pertama ya dukungan material yang jelas itu Mas ya. Kemudian yang kedua ya ketika
apa yang sudah disampaikan di TPQ nanti bisa diulang di rumah, sehingga anak-anak itu akan lebih cepat pemahamannya. Jadi ikut menemani belajar ya Bu? Iya, betul sekali. Materi-materi yang ada di TPQ akan bisa benar-benar diterapkan di rumahnya. Betul sekali Bu. Baik, Gusti, terima kasih atas waktunya. Lainnya yang sebelumnya ada kaso dibaca wakof balik wakof ini jamu jawa samura. Masih dalam acara Iqra. Nah, di sini saya sudah bersama dengan kedua murid di TPQ Az-Zahra. Kita akan berkenalan terlebih dahulu dengan adik siapa di sebelah saya ini? Asmi. Adik Asmi. Ya, terus yang satunya? Rizky. Rizky. Ada Asmi dan juga Rizky. Asmi dan Rizky ini di sini jilid berapa? Horib. Horib kedua-duanya horib semua ya. Kalau sekolah paginya kelas berapa? 6. Kelas 6. 5. Rizky kelas 5. Oke. Sekarang Asmi terlebih dahulu sudah siap baca Al-Qur'an? Oke, silahkan dibaca. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidatin wa khalaqa min Asmi, sekarang Mas Wahid mau tanya. Ya ayyuhan nasu, ya bacaan. Baca ismul fasil. Sebab pertama hamzah dalam dua kalimat. Iya, betul. Kemudian wat taku ku bacaan. Ini. Taku ku bacaan. Mata. Sebab mau sukun. Didahuli domah ya. Iku soalnya. Kemudian khalaqakum min. Kum min kum bacaan. Sebab min. Bacaan apa tadi? Inham misli ya, inham misli mau. Kemudian min nafsin. Min bacaan apa? Huruf inham diunah ada berapa? Sebutkan. Kemudian nafsiu wahidin, wahidatin, siwa bacaan. Ini lebih unik juga sebab. Iya betul. Kemudian minha bacaan. Sebab. Kemudian wa zaujaha bacaan. Thank you.